Penyaluran BLTBB tahun anggaran 2021 di Desa Pasir Laja Sukaraja Bogor, kegiatan yang dilakukan oleh Pemdes Pasir Laja Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021 bertempat di kantor Desa Pasir Laja. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di tahun anggaran 2021 ini untuk alokasi bulan April, dengan jumlah penerima manfaat setiap bulan sebesar Rp300.000 untuk 165 kepala keluarga yang tersebar di 8 RW. Penyaluran BLTBB tahun anggaran 2021 ini adalah upaya untuk mendukung program pemerintah dalam membantu warga yang terkena dampak COVID-19. Bagi warga yang akan melakukan pengambilan bantuan langsung tunai ini, diharapkan sudah tervaksin dan apabila ada kendala karena belum bisa tervaksin, petugas akan mendata ulang untuk ikut vaksin terlebih dahulu. Harapannya agar semua tetap menjaga kesehatan dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Bantuan langsung tunai dana desa di tahun anggaran 2021 untuk alokasi bulan April. Untuk jumlah penerima manfaat setiap bulan kita sejumlah 165 kepala keluarga yang tersebar di 8 RW. Kami berupaya untuk mendukung program pemerintah, makanya kami memohon kepada penerima BLT apabila dalam pengambilan Kuswanto, reporter Palapa TV, mengabarkan.